saya Dr. Nurhaya dari Dr. Nurhaya Lactation Center. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua macam mana untuk berjaya di dalam perjalanan penyusuan susu ibu selama 2 tahun. Okey, pernah tak mak-mak ataupun anda semua dengar tentang satu frasa ni, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Okey. Phrase ni berkali-kali saya temukan dalam beberapa hari kebelakangan ni, and somehow yesterday it clicked my mind how it can relate in breastfeeding. Okay, bila saya buat ataupun menjalani satu-satu kelas penyusuan ataupun apa sajalah tentang penyusuan, saya selalu didampingi ataupun didatangi oleh ibu yang menyusukan anaknya sahaja. Kerana kebanyakannya alasannya sebab si pasangannya apa dan sebagainya. Ini bukan cerita pasangan je. This is about if we want to go far, we need to go together. What together? How together? Who is the together? Okay. Pasangan kita adalah pasangan kita adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling hampir dengan kita. Bila kita buka mata, insyaAllah kita nampak dia dulu, dan kata-kata dia lah yang paling menusuk hati kalau katakan nak ada positive words or anything like that. So bagi saya lah, yang pertama, if you want to go together, please let your spouse know about your desire. Meaning kita punya desire adalah menjayakan penyusuan susu ibu selama 2 tahun. Sebab bila dia tahu desire kita, dialah akan jadi pom-pom girl, which is jadi pom-pom boy, sampai berjaya penyusuan kita. Kalau terjadi apa-apa, tergelincir apa-apa, dialah yang akan berada di samping kita. Dialah yang akan kata. So, bila dia tahu desire kita, then dia akan stay dengan kita untuk menjayakan sesuatu information, goal kita tu. Dan selain pada tu, bila saya selalu buat kelas-kelas penyusuan, saya selalu sedih melihat ibu saja yang datang. Kenapa? Kerana bila kita selesai melahirkan anak kita, keadaan kita agak fragile, di mana hormon kita masih unstable. Kadang-kadang kita lebih beremosi. Dengan tangisan anak sikit je beremosi. Badan yang penat dan sebagainya. Belum lagi ada komplikasi-komplikasi yang tertentu terjadi sepanjang proses kelahiran. So, siapa yang nak letak kita dalam keadaan waras dan matang ni kalau bukan pasangan kita ataupun sesiapa saja yang berada dengan kita pada waktu tu? So, if you want to succeed your breastfeeding journey, you have to do it together. Okay, ni baru husband. Belum lagi kita cerita tentang majikan. If you want to succeed your 2 years journey and you are a working mother, please involve your majikan. Bukan nak suruh pergi pump susu dengan majikan, tak. But involve your majikan, meaning inform your boss, inform your majikan before you go for maternity leave. Okay, not after you come back from your maternity leave. When you go and tell them before, then you can always discuss about your schedule, tentang jadual pemerahan susu, tentang keperluan berada di tempat yang sesuai pada saat menyusu. Okay, if you come back and then only you let them know, diorang berada dalam keadaan, huh? Okay, so siapa yang akan cover you pada waktu tu? Oh, okay, kita tak ada bilik tu. So, macam mana? Keadaan menjadi sangat kelangkabut ataupun terkejut. But if let's say it happened before you leave, then majikan dapat bersedia. Kawan-kawan di sekitar kita, colleague kita yang kita tahu yang akan bersama dengan kita, boleh membantu kita, menyokong, especially pada saat kita nak minta cover ke, di saat kita kena ada extra time ataupun work office, extra hours, you know, ataupun pada jam-jam tertentu, takkan mereka yang akan remindkan kita untuk pergi memerah susu kerana kita terlalu sibuk melayan kerja. We will never know, and do not underestimate our colleagues and our bosses or majikan, because they can be a very strong strength untuk kita berjaya dalam penyusuan kita selama 2 tahun ni. You will be spending, let's say, from 8 o'clock in the morning to 5 in the evening during working hours kalau normal shift, okay? Then only you balik dan berada bersama dengan anak. This period, you berada dengan mereka. So, mereka juga harus mengetahui dan juga menyokong. Sebab kalau mereka tidak menyokong, then you have to think about alternative.
how are we going to go through this? Maksudnya, okay, kalau mereka tak dapat nak bagi jadual perahan, then within your maternity leave, you dah boleh berfikir, okay, maybe saya perlukan ni, saya perlukan ni, saya perlukan ni, saya perlu buat ni, contohnya. So, you see, in order to be successful within these working hours, you need to go together with your teammate, with your colleagues and also your bosses, okay? And then the next one you should be considering is your parents, okay? Selalunya lah budaya kita bila kita selesai melahirkan, kita balik berpantang di rumah orang tua kita ataupun rumah mertua. Okay, if let's say mereka tidak mengetahui desire kita untuk menyusukan anak kita, mereka mungkin cepat melatah dengan tangisan anak. Sebab anak-anak memang akan menangis. Mereka nak susu menangis, nak berak menangis, nak kentut menangis, tak selesa menangis, nak tidur pun menangis, bangun tidur pun menangis, kerja dia orang menangis. You know, I mean, because that's how they communicate with us. And they don't know how to talk. I think if your baby know how to talk at 1 days old, kita pun pesan, betul tak? So, they cry. And cry really irritate certain people. So, you know, and before kita sampai ke tahap yang stress kerana asyik orang cakap, ah, tu anak menangis sebab tak cukup susu lah tu, make them understand about this. You see, 3 point utama kita dah cakap dekat sini. If you want to be successful in 2 years journey of your breastfeeding, go together with them, okay? Belum lagi kita cerita pasal kawan-kawan, jiran kalau perlu, sebab kita tak tahu pada saat bila kita memerlukan bantuan, maybe diorang kena jaga anak kita sekejap dalam masa tempoh kecemasan dan anak kita minum susu ibu contohnya. So kita nak handle express breast milk macam mana? It's not the same as we handle formula milk. So yes, if it's needed, kalau perlu, why not jiran kita tahu dan menyokong penyusuan susu ibu. Kalau dia tak sokong, maybe kita ada plan B, mencari kawan-kawan yang menyokong penyusuan susu ibu. And then saudara mara, sebab mereka akan datang menjenguk kita pada saat kita maternity leave, nak tengok baby. So bayangkan kalau anak-anak mereka datang visit anak kita, lepas tu pegang dan kemudian dah datang waktu menyusukan anak kita. Tapi kalau let's say kita tak menyampaikan desire kita ataupun bagi tahu yang kita nak menyusukan anak kita, maybe dia tak sedar, oh dah waktunya menyusu ni, oh baby menangis ni, maybe dia nak menyusu ni dah waktunya dah lama dah, tadi main sampai 2 jam. Okay, because bukan semua orang faham tentang benda ni, dan do not assume because everybody memiliki background dan tanggapan yang berbeza. Okay, selain daripada semua poin-poin yang saya cakap tu, jangan sekali-kali kita lupakan dengan team di hospital. Kerana sekiranya kita memilih untuk melahirkan anak di hospital swasta yang mungkin lagi belum bergelar rakan bayi, mereka tidak tahu. Kerana bukan semua ibu yang ada desire ingin menyusukan anak mereka. Jadi, mereka tidak tahu. Jadi, sampaikan hasrat anda untuk buat skin to skin, untuk menyusukan anak, untuk rooming in. You have to let them know. If not, diorang akan assume yang, oh okay, mak nak berehat, so anak di nursery, mak di bilik, lepas tu ada bengkak susu tak cakap, lepas tu tak tahu nak latch baby pun tak cakap, bila balik je baru je ada masalah ni. Masa di hospital kita tidak nyatakan, sedangkan mereka sudah berada dengan kita. So ini adalah poin yang sangat penting yang selalu kita lupakan, yang selalu kita rasa macam, they should know what. No, we can never assume. Kerana setiap sistem adalah berbeza, dan bila kita assume, kita ada tanggapan yang orang lain kena tahu apa yang kita tahu, itulah step pertama menuju kepada disruption in your breastfeeding journey, okay? Alright, selain daripada tu, apa lagi? Kelab sokongan, carilah kelab sokongan. Kerana lepas kita dah keluar daripada hospital, fasa berikutnya yang up and down sampai nak habis 2 tahun tu adalah kita punya support, termasuk yang tadi kita cakap support-support semua tu, termasuklah support group kita. Cari support group yang betul-betul support in breastfeeding and
tidak melecehkan, you know, I mean ada je yang macam dia support breastfeeding tapi maybe not 100%. Ada, saya pernah menemukan kes-kes yang macam ni. So be wise, kita boleh memilih. So pilihlah, buat pilihan dengan tepat. Okay. Dan sekiranya anda dah ada anak-anak yang lain sebelumnya, jangan lupakan mereka, kerana jangan anggap macam mereka tak faham. Okay, anak-anak yang sebelumnya inginkan perhatian daripada kita juga. So sebab kita adalah maknya, tiba-tiba kita bawa balik baby baru dan mereka rasa mungkin terkejut. So kita kena jaga perasaan mereka juga, dan kita kena inform daripada awal. Anak yang mungkin 6 tahun dah ke ataupun 4 tahun ke, bila kita cakap, bila kita inform mereka, okay, nanti baby ni pun nak menyusu dengan ibu, nanti bila ibu menyusu baby, nanti abang boleh duduk dekat sini, main dekat sini, abang boleh main. Ha, dulu abang pun menyusu macam ni dengan ibu. Inform, bagi tahu awal-awal, kerana jangan terkejut, mereka boleh membantu menyokong jiwa dan psikologikal kita bila mereka memberi kerjasama yang baik pada saat kita menyusukan anak kita. You see, if you want to go far, you have to go together. We should go together. So jangan simpan masalah tu seorang-seorang. Jangan menganggap, oh, yang nak menyusu saya, yang payudaranya di saya dan babynya baby saya. No, there's nothing about you alone. And when you share and we know your burden, kita boleh meringankan semua ni dan menjayakan perjalanan penyusuan susu kita selama 2 tahun. 2 tahun adalah satu fasa yang sangat lama. Okay, sangat lama. Diuji dengan naik turun kesihatan kita, kesihatan anak, produksi susu, anak yang tidak mahu makan, nak makan dan sebagainya. Jadi, jangan anggap ia adalah satu benda yang remeh. Dan satu tip saya sekiranya untuk kita kekal positif dan berjaya, bila kita mulakan penyusuan kita, kita tengok satu phase by satu phase. Kita jangan terus tengok, saya nak menyusu 2 tahun, kerana 2 tahun tu kan satu jangka masa yang sangat panjang. Jadi sekiranya kita cakap macam tu, kita lupa bila kita tak celebrate all the little wins. Contohnya anak dah berjaya menyusu untuk 3 hari pertama, itu satu win, kerana itu adalah perang mental yang sangat besar pada 72 jam yang pertama itu. Saya akan kongsikan nanti pada video yang berikutnya, okey? Okey, kemudian melepasi fasa kuning, kemudian melepasi fasa selesai tempoh berpantang, melepasi fasa 6 bulan eksklusif. Bila anda melihat fasa ni, anda akan rasa macam, dah hampir dah kuning dia. Oh, dah hampir dah pantang dia. Oh, dah selesai dah eksklusif. Dah boleh bagi makan dah. Oh, dah setahun dah saya menyusu rupanya. Oh, dah anak pun dah boleh jalan dah. Oh, lama juga je saya berjaya menyusu. But if let's say, oh, saya baru sebulan ni, ada setahun, 11 bulan lagi nak menyusu. Okey, keimanan kita pun naik turun, naik turun. Ini kan pula perjalanan penyusuan kita. Kita bukan tidak tahu information. Kita ada information tu. But sometimes we unable to put that together and gunakan information tu pada momen yang betul. Okey, saya harap perkongsian saya yang jadi agak panjang sikit ni dapat memboostkan semangat anda untuk berjaya dan untuk kekal positif. Apabila anda berasa negatif, anda berasa down, itu normal. Jangan salahkan diri anda. Kita tetap manusia, kita ibu, kita ada perasaan naik turun, naik turun. Jangan bersendirian, jangan berasa sendiri, jangan fikir sorang-sorang. Lepaskan ataupun berkongsi, dan sekiranya anda ingin berjaya, ingat phrase yang saya cakapkan tadi, if you want to go far, you go together. But if you want to go fast, you go alone. Fast doesn't mean far. Okay? So, saya akhiri sharing saya hari ini dengan ucapan terima kasih, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang mendengar video ni. Kongsikan sekiranya anda rasa ia sangat membantu ibu-ibu lain. Okey, jangan lupa klik share dan bantu mereka, dan anda jangan underestimate they should know. Okey, throw that away, just assume that nobody knows and we should share. It start from you, it start from me. Assalamualaikum.